kasih loh Putri udah dipaksa main. Tiba di Indonesia, hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2023, Putri Aryani mengunjungi teman-temannya di Sekolah Menengah Musik, SMM, Yogyakarta, atau SMK 2 Kasihan, Bantul. Kepala sekolahnya, Agus Suranto pernah menceritakan, Putri Aryani memang bukan siswa yang bergaya diva. Putri Aryani tercatat sebagai siswa kelas 11 SMM, Yogyakarta. Di sekolah, Putri yang pernah memenangkan ajang Indonesia's Got Talent tahun 2014 itu selalu rendah hati dan bisa membaur dengan teman-temannya. Di kelas, dia biasa saja, tidak ingin menonjolkan diri, tidak ingin nama besarnya itu hadir, walau mungkin kawannya melihat itu, tapi dia tidak seperti itu, dia inginnya sebagai siswa saja, ujar Agus Suranto. Gadis kelahiran tanggal 31 Desember tahun 2005 itu enggan memposisikan diri sebagai artis atau bintang. Padahal, jejaknya di dunia tarik suara dalam negeri tak bisa dipandang sebelah mata. Putri Aryani pernah didapuk menjadi penyanyi Indonesia Raya sebagai pembuka ASEAN Para Games 2022, ajang olahraga untuk atlet difabel di kawasan Asia Tenggara. Pembukaan dilaksanakan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Putri boleh tidak bisa melihat, tapi suaranya menembus hati siapapun yang menontonnya. Di tahun 2018, dia juga pernah menjadi pengisi lagu Song of Victory untuk Asian Para Games 2018. Kemampuan dan ketajaman dia menangkap inspirasi dan menuangkan dalam musik itu menjadi satu keistimewaan Putri. Dia memiliki indera yang luar biasa tajam untuk menangkap fenomena dan diwujudkan dalam lagu, tutur Agus Suranto. Kalau Putri semua pengalaman itu memorable, semua pengalaman itu menarik, dan yang paling senang itu kalau dia di YouTube, terus sama teman-teman dia di YouTube, kami semua saling support, saling mendukung, kita semua terus berjuang bareng, udah kayak keluarga baru gitu. Terus jadi bagaimana dari Kanada bagian Manado dari Kanada? Oh gitu. Jadi Kanada, state-nya Kanada tapi city-nya Manado. Iya. Oh, oke. Okay. Nah itu keren ya. Jauh banget. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Hah? Bahasa Inggrisnya bagus. Ya udah dengar berapa kali tulisnya. Kayaknya bagus dari awal. Wah wow, gak gitu. Aku soalnya Inggrisnya bahasa Prancis. Oh iya, ya French. Yuk ke depan sini nih. Teman-teman mau. Teman-teman, kita lagi latihan sebetulnya cara main klasik, okay. Sama main beda artikulasi. Jadi antara baru. Halo. Belum pemanasan Pak Saya Pak. Pemanasan di situ. Kasih semangat dan tepuk tangan. Tepuk tangan ayo.
udah dipaksa main. Odoh main udah keren banget deh. Foto bareng? Foto bareng sama semua ya. Keistimewaan itu tak semuanya memiliki. Itu menjadi kelebihan Putri Aryani meski ia tidak bisa melihat dunia sejak usia 3 bulan. Dia natural, apa adanya. Kalau mau mengungkapkan sesuatu, fenomena di masyarakat, ya dia tinggal mengungkapkan saja. Tidak perlu berpikir sastra, lirik, syairnya indah atau tidak, dia keluar begitu saja, tambahnya.